Hai guys dan selamat datang. Xiaomi Redmi Note 5 menjadi peranti yang ditunggu-tunggu daripada peminat Xiaomi selepas pelancaran Redmi 5 Plus di negara ini. Ianya kerana peranti ini dikatakan sangat berbaloi dengan penawaran harga yang diberikan berbanding peranti yang lain. Redmi Note 5 ni sangat mengagumkan apabila dapat memberi pengalaman seperti telefon premium, namun di sebalik hardware yang menarik turut mempunyai beberapa kelemahannya yang mana kita akan bercakap tentang itu di dalam video ini. Redmi Note 5 ini menggunakan skrin bersaiz 5.99 inci dan menggunakan nisbah 18:9 pada resolusi Full HD Plus sejenis IPS. Skrin ini nampaknya dapat memberikan imej yang jelas di bawah cahaya matahari. Ia menghasilkan warna ke arah biru jika dibandingkan, jadi ia akan nampak moden. Jika anda sukakan skrin ke arah warm, setting itu tidak terdapat di dalam quick setting, jadi anda perlu pergi ke setting display untuk mengubahnya. Butang suara dan kuasa diletakkan pada sebelah kanan, IR blaster untuk mengawal peralatan elektronik pada belah atas dan port USB micro pembesar suara 3.5mm biji audio pada bahagian bawah. Belakangnya pula terletak kamera pada posisi menegak dan sedikit branding pada badan peranti ini. Ianya diperbuat daripada aluminium, terasa amat premium di tangan apabila dipegang, sangat dialu-alukan. Pada ketebalan 8.1mm, ianya tidak begitu nipis dan tidak begitu tebal yang juga mampu memuatkan bateri sebesar 4000mAh. Kamera di sini menggunakan 12MP bersama 5MP untuk menangkap kedalaman sesebuah gambar. Kualiti yang diberikan amat bagus, imej yang dihasilkan sedikit saturated dan tidak over sharpen. Kesan bokeh yang dapat menghasilkan subjek dan background tanpa menampakkan kesan di sisi subjek. Kamera hadapan turut mempunyai kesan bokeh dengan bantuan AI software untuk mengesan subjek dan juga background dengan baik. Cuma kamera ini kekurangan warna yang dihasilkan. Menggunakan chip pemproses Snapdragon 636 atau core kelajuan 1.8GHz, di tangan saya ini merupakan variasi 4GB RAM, 64GB storan, menjalankan operating system Android 8.1 Oreo dengan antara muka MIUI 9.5. Jika anda sudah biasa dengan Xiaomi MIUI ini, ianya lebih kurang sama dan seperti yang saya cakapkan sebelum ini, saya lebih sukakan multitasking MIUI yang lebih penuh. Senang dilihat berbanding Android asal, bateri berjumlah 4000mAh dapat bertahan 6 jam penggunaan seperti social media, menangkap gambar dan sedikit permainan video. Maksudnya anda boleh gunakannya sehingga malam dan masih mempunyai 35% bateri yang tinggal. Untuk menyah kunci peranti, terdapat pilihan kata kunci ataupun pengimbas cap jari yang boleh dikatakan agak pantas membaca fingerprint dengan efisien. Permainan video, saya mengujinya dengan bermain PlayerUnknown's Battleground, tetapan grafik rendah dan boleh dinaikkan sehingga setting medium sahaja. Pengalaman bermain boleh dikatakan amat baik, grafik dapat dimuat turun dengan lancar, hamba yang dihasilkan di sini agak minimum disebabkan Xiaomi meletakkan dua graphene sheet untuk menyejukkan peranti dengan lebih efisien. Xiaomi Redmi Note 5, sebuah peranti kelas pertengahan yang boleh dikatakan sangat murah dalam kategorinya. Kamera di sini amat memuaskan, 12MP dan 5MP kamera hadapan dengan bantuan AI. Cuma hasil warnanya yang kurang menyelah. Kekurangan, kita sudah pun nampak yang Xiaomi ingin mengurangkan kos dengan menggunakan USB micro, pembesar suara yang bunyinya kedengaran seperti suatu yang menghalang bunyi apabila mendengar muzik. Xiaomi Redmi Note 5 ini dijual dalam dua variasi, iaitu 3GB RAM, 32GB storan dijual pada harga RM799 dan 4GB RAM, 64GB storan dengan harga RM999. Pilihan warna biru, hitam dan juga emas. Jadi adakah anda akan membeli peranti ini atau masih ingin menunggu peranti Xiaomi Mi 6X yang menggunakan chip pemproses Snapdragon 660? Tinggalkan like dan subscribe ke YouTube channel kami untuk ketahui lebih lanjut tentang teknologi terkini. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.